Yang bawah kah? Udah bintang 3 guardnya, ya udah. Kalian guardnya di mana? Masih di situ. Dipindah. Nice, guardnya mati. Bangke, bangke assassin deh. Mana search? Basic attack, Astro Glow. Ambil Beric-nya biar gak dipakai orang. Ayo lo. Leomard bagus. Ini. Okay. Semoga flicker cuy. Semoga ada flicker. Nice, thank you. Terus ambil. Kita paksa popol nanti. Seperti tadi. Gak ada revital sih. Gue kira tadi ada revital di itunya. Gak ada ternyata. More tank, more good. Kasih dia ulti like-ku. Nice. The weak crumble beneath my strength. The weak crumble beneath my strength. Asin wrestler. Bingung gua. Gak ada yang masuk. Tarsa malah yang dapat semua lanjut.
Ah, ada summoner. Gue ambil summoner ya. Semoga Lolita bilang 2. Enggak, Lolitanya enggak bilang 2. Siapa yang gue ganti? Naik level, bodo amat. Posisi kawanku. Aduh, ada revital lagi dia. Tuhnya pedes pula. Ayo Leo, sekali ulti dong, sekali lagi. Trot, nice. Menang nih, jelas menang. Gua udah terlanjur all in, kalau kalah keterlaluan. Situ-situ yang berbahaya paling. Daerah kerusang yang musuhnya. Gak kanan dikit. Ini cukup harusnya. Kan ketemu ini. Kalah bintang. Tapi posisi gua udah gua benerin ya. Gak tahu sih menang apa juga. Posisi yang seperti ini. Gurunya bilang 2 sih, tadi gua lihat masih bintang 1 anjir. Tiba-tiba bintang 2, kalah lah gua. Masih belum tahu mau ngambil siapa. Wih, dapat monyet bagus cuy. Wih, bagus, bagus, bagus. Berhenti ya bagus. Monyet bagus, itu bagus. Eh, ya monyet udah semua ya. Gue panik anjir. Dapur hyper sementara. Bagus. Roll tipis. Dapat, thank you. Siapa yang out? Siapa yang out? Begini. Harusnya untuk round segini begini cukup harusnya. Enggak tahu juga sih. Mati monyet gua malah dapat 2. Ngapain monyet 2 cuy? Fokus papal bintang 3 aja, bro. Jadi kucing terus. Overtime. Alah.
Naik level. Monyet in lagi. Fokus popol aja bro. Atau gak monyet bintangin 2 gak apa-apa ya. Ya gue belum ngambil kristal ya, runenya belum ini ya, belum keluar ya, kalau belum ngambil kristal ya. Bangke, bangke assassin deh. Shadow, Spectre, Tech Speed, mana? Mana search? Bintang 3, gak perlu bintang 3 juga. Semoga menang. Nih kalau jadi Ruby 50 stack sih bakal ngeri sih. Draw. Wah, ada dua guard tuh. Wah. Ih, gak diambil Tars, gak ngambil guard. Yah, yang benar lu, bro. Biasanya dia gak ngambil guard sih. Gila, ada Tars gak doyan guard. Ada juga ternyata. All. Ini hitir, wih bintang 2 bagus. Hitir, jual aja nggak apa-apa. Hey, nah begitu. Hiburan pergi dari situ. Alah, alah. Kangkung, kangkung. Ego, ego, ego. Si kangkung, si kangkung. Itu anjir sumpah. Opel gue juga sama aja telatnya. Minusnya yang banyak dia dapat guard soalnya. Kalau nggak buruan dibunuh kita yang mati cuy. Semengerikan itu Tars 3 guard.
Hero device pemilik Astro Glue. Astro Glue bagus sih. Assassin Dodge basic attack Astro Glue. Kok bisa monyetnya bintang 2? Kok bisa bro monyet bintang 2? Enggak aneh juga sih. Ini sama ini. Opal satu lagi please. Sesin. Popol, bro, sumpah, popol, jerot. Popol, mati. Astro Glue tuh gini kalau nggak salah efeknya. Bentar. Udah miskin baru dapet. Keparat emang. Kena ulti Arlott langsung rata deh. Mati Arlott. Mati Arlott, thank you. Harusnya cuy yang ngeri itu sebenarnya. Yang bawah kah? Udah bintang 3 guardnya, yaudah. Yaudah. Gua gak ada. Mana ya? You become what you believe in. Silvana. Oh, astronya kurang satu ya? Mana bisa monyet gua nge-kill Kagura sih? Yang bener aja. Bisa mungkin. Bisa. Gak jadi. Alah. Gini. Nomor 1 sih enggak masalah ya. Bayi nomor 1 masih bisa gimana-gimana ya. Ini juga enggak masalah. Ini jadi masalah, cok. Ketemu itu selesai kita. Sini aja dah, depan aja sekalian. Tapi enggak dapat magic source ya. Sorry. Nice, pindah tempat. Spektral Shadow. Gak ada itemnya. Immortal atau
apa winter nggak ada sama sekali nggak ada. Mana nih? Lufana kan pasif ya, gini aja deh. Arlotnya di, bukan Arlot, yang Arlot mati ya tadi. Dua bawah ini susah mati, ini masih bisa mati. Yang satunya yang gak bisa mati. Yang ini, gua kalau punya legend sih mungkin bisa mungkin. Nice. Gila Martis. Nice. Mati satu top 4. Gue cooldownnya masih 3 ronde, masih lama. Apa yang saya harapkan itu masih lama. Nomor 1 pasti kalah sama ini, sama ini pasti tuh, gue jamin. Menarik. Dia kalah sama Martis. Dia gak ada winter atas jenisnya kah? Oh gak ada. Oh berarti gue masih punya kesempatan nih. Masih bisa nih. Ini kalau ini gue bisa ulti tepat waktu, masih bisa sih. Masih dapet nih. Gue ya gak sekali mati sih. Dengan total hero dia, harusnya gue masih hidup sih. Terusnya ya. Tank? Buat apa tank bro? Anti Raygun aja lebih penting. Golden Staff, monyet. Masih satu ronde lagi cooldownnya, masih lama. Ternak lunok cuy. Enggak penting, apa. Banteng. Gua ketemu guard. Nice, di situ guardnya. Aduh jadi kucing. Aduh. Bidah tepat. Cerat. Tangan di situ bidahnya. Nice. Guardnya mati. Thank you. Matikah dia? Enggak sih. Bidah tepat. Ini. Dikit lagi. Martisnya ngeri sedap Martisnya. Keluarga 3. Nice Alucard. Yang gue tunggu-tunggu Alucard. Dragon aja kali ya Alucard. Don't
Kita akan membunuh Gord dengan Alucard, cuy. Kita akan bantai-bantai Gordnya dengan Alucard. Pakai ini. Ya, Alucard gue biar ini ya. Raikon deh, Raikon, Alucard Raikon. Ininya taruh di sini deh. Oh ya, itu Alucard gue dapat efek dari Astro Blue ya. Harusnya sih dapat sih. Kita lihat guardnya di mana? Masih di situ. Dipindah. I was made for destruction. Nice, guardnya mati dibasmi sama Alucard. Nice. Alucard membantai Gord. Ngambil apa ini? Astuh, Rose Gold harusnya. Harusnya Rose Gold, bro. Naik level. Udah bersetan dengan semua ini. BM? Ini, ada satu. Oh, dia punya Gord juga. Kenapa sih orang-orang tuh terobsesi sama Gord? Alucard juga bagus banget gini loh. Tuh. Tuh. Satu hit mati tuh. Alucard bagus, cuy. Kenapa harus Gord? Kenapa? Nice. Semoga langsung menang. Gue pengennya sih langsung menang sih. Oke. Dapat segini. Saliranya tiba-tiba di situ. Saliranamu bukan apa-apa, cuy, di depan Alucardku. Dapat menang sih. Iya, yeah, menang. Membasmi Gord bintang 3, kawan-kawan. Choo choo choo.